proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, konstruksi telah mencapai 73,48%. Kita posisi ada di Kasing Yat 1, sebuah temporary facility terbesar di proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung dan sangat vital. Dan hari ini kunjungan kerja Bapak Presiden akan memberi semangat yang lebih kepada kami untuk bisa menyelesaikan seluruh proyek ini selesai tepat waktu di Desember 2022.